Barbie Kumalasari lebih peduli karirnya daripada sang suami. Bersiap-siap launching album. Istilah Aji Mumpung nampaknya melekat pada diri Barbie Kumalasari. Pasalnya di tengah problematika yang ia dan suaminya alami, Barbie Kumalasari masih sempat memanfaatkan momen. Bagaimana tidak, ketika Galih Ginanjar harus mendekam di balik jeruji penjara, Barbie Kumalasari justru berniat meluncurkan album. Bahkan, video Barbie Kumalasari melakukan rekaman sudah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Lagu berjudul Cinta Sejati yang ia nyanyikan pun menjadi bahasan publik. Menurutnya, apapun yang ia lakukan akan memberikan kesan tersendiri di depan publik. Enggak ada habis-habisnya soal pemberitaan. Pokoknya digempur terus mulai dari ijazah, advokat, berlian, rumah, sekarang lagu, kata Kumalasari. Tidak banyak yang tahu Kumalasari dan Galih Ginanjar pernah merilis sebuah lagu duet berjudul Digesek-gesek di masa lalu. Barbie mengatakan kalau ide awal masuk ke dapur rekaman itu karena rekan satu sel Galih Ginanjar. Teman Galih di sel seorang vokalis dan pencipta lagu cukup handal karena dia nyiptain waktu 2 menit aja. Jenius banget, tutur Kumalasari. Terlepas dari semua hujatan, perempuan 36 tahun ini mencoba mengambil hikmah dan musibah yang menimpanya, yakni lagu yang ia nyanyikan bisa langsung viral dalam waktu 1 hari. Hikmahnya, aku diangkat derajatnya, dikasih kesempatan untuk menyanyikan sebuah karya dan ternyata menjadi viral, sambung istri Galih Ginanjar ini. Bahkan menerima cibiran karena suaranya yang dinilai kurang bagus, Barbie Kumalasari mengaku sudah tidak peduli. Warna suara orang kan beda, kita nggak bisa sandingkan. Jadi sebetulnya orang cerdas itu tidak akan membandingkan, ungkap Kumalasari. Tapi banyak juga, karena suara saat aku tampil orang jadi gempar. Dalam waktu 1 hari langsung gempa bumi juga. Begitu berita suaranya keluar, langsung gempa bumi, sambung Kumalasari seraya tertawa.